Polda Metro Jaya angkat bicara mengenai viralnya video syur dengan pemeran mirip artis Gisela Anastasia. Polda Metro Jaya menyebut pihaknya akan melakukan patroli di dunia maya untuk mengecek video tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus. Kombes Yusri menyebut pihaknya akan melakukan patroli untuk mencari video tersebut. Kombes Yusri enggan berkomentar lebih jauh perihal kasus tersebut, sebab belum diketahui di mana video itu diambil dan apakah benar Gisela yang menjadi pemeran utama dalam video tersebut. Tak cukup hanya Polda Metro Jaya, Indozone mencoba meminta tanggapan ke Polda Nusa Tenggara Timur. Diketahui memang Gisela tengah berada di Sumba, Nusa Tenggara Timur saat video itu ramai mulai dibahas. Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Timur, Kombes Pol Johannes Bangun, hingga berita ini diturunkan belum merespon pesan singkat dari Indozone. Nah guys, gimana nih menurut kalian? Jangan lupa tulis komentar di bawah ini ya. See you!